Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube Ida Par. Jadi hari ini aku mau share video tentang kerjaan aku. Just info aja buat teman-teman yang belum tahu. Jadi aku itu kerjanya di bidang farmasi ya, lebih tepatnya di PBF atau pedagang besar farmasi. Oke, jadi kayak biasa kalau misalkan di kerjaan aku tuh pagi-pagi atau misalkan pertama kali yang aku kerjain itu kayak milihin dulu barang-barang atau customer, pesanan customer, kemudian aku input satu persatu gitu ya. Jadi sebenarnya sih gitu-gitu aja, continue gitu. Jadi tiap pagi kayak milihin dulu customer-customer mana aja, terus barang-barangnya tuh apa aja. Buat teman-teman yang udah nonton video aku yang sebelumnya, yang daily vlog part 1 untuk kerjaan, itu juga sama mirip-mirip, cuman kalau yang part 1 itu aku nggak sampai ke gudang untuk milihin batch number ya, jadi itu cuman di office-nya aja. Kalau di video ini aku ada part yang di gudang, yang milihin chemicalnya sendiri, jadi itu kayak milih batch numbernya tuh yang mana, katalognya yang mana gitu. Dan kemudian kalau misalkan dokumennya udah jadi, itu aku kasih stempel dulu supaya tuh kayak kelihatan gitu loh mana yang udah dikerjain dan mana yang belum. Jadi stempel tuh penting banget di kertas yang udah aku pisahin. Sebenarnya sih gitu-gitu aja ya, stempel, kemudian taruh lagi, kemudian pisahin lagi dokumennya dan seterusnya. Dan kalau misalkan udah dokumen udah terpisah, kita tinggal telepon aja ke bagian gudang. Kalau misalkan barangnya ini, kemudian katalognya yang ini aja, yang ini, kayak gitu sih, info-info manual aja. Jadi kalau misalkan udah beres semua dokumen, ya kita tinggal info ke bagian gudang, terus bagian gudang siapin barangnya, nanti kita cocokin batch-nya aja gitu, batch number. Jadi kebetulan aku kan bergerak di bidang chemicalnya itu bahan baku. Nah, bahan baku tersebut itu tuh kayak ada nomor katalognya gitu. Nah, nomor katalognya itu masing-masing barang ada batch numbernya. Jadi, kalau misalkan kita ngeluarin barang, itu pasti harus disamain dulu batch yang mana yang akan keluar terlebih dahulu. Makanya dari sini aku harus ngecekin bener-bener teliti banget gitu, karena takutnya kan salah batch. Kalau misalkan salah batch, jadi ke customernya pun salah kirim gitu. Oke, next. Nah, ini aku mau ke gudang. Jadi itu aku mau milihin katalog mana aja dan batch number yang mana aja gitu. Nah, ini di sini tuh ada beberapa barang yang yang boleh di stok di gudang gitu, dan ada beberapa yang boleh di stok di gudang sini gitu. Jadi memang tidak boleh dicampurkan, atau misalkan ini tidak boleh disatukan di satu ruangan. Jadi ada beberapa yang terpisah. Nah, yang di gudang ini kebanyakan sih bahannya yang powder ya, jadi itu yang bubuk gitu, dan ada juga sih yang cairan tapi nggak banyak, cuman beberapa. Terus ada yang test kit juga. Pokoknya tuh kalau misalkan orang-orang chemical nih, orang-orang yang di lab kayaknya sih tahu ini sediaannya apa gitu-gitulah. Nah, di sini aku mau ngecekin. Oh iya, kalau misalkan di gudang itu harus ada suhunya juga ya, termometer buat mengukur ruangan gitu. Jadi ini tuh terlalu panas atau enggak gitu, jadi harus ada termometernya.
Oke teman-teman, jadi ini sekilas kerjaan aku di PBF atau pedagang besar farmasi, tapi di bahan baku. Jadi sih sebenarnya cuman kayak milihin aja gitu. Dan sebenarnya yang paling penting sih intinya aku ngejualin barang ini gitu ke customer-customer di farma, kemudian di food dan lain-lain gitu ya, di peternakan atau animal. Pokoknya tuh yang membutuhkan bahan kimia itu aku supply gitu. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.